Halo, welcome to my channel. Hari ini saya lagi berada di depan tempat kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Sorong dan lagi pada hujan lebat. Jadi ini bisa teman-teman lihat di depan sini pada ramai semua. Di Bandara Dominik Edward Osok Sorong ini termasuk bandara tersibuk dan terbesar juga di wilayah Papua. Jadi teman-teman ikuti terus video ini dan terus menyaksikan hal-hal istimewa yang ada di Sorong. Oke? Okay? Ya, bisa teman-teman lihat di depan itu ada ATM Center dan ini adalah tempat kedatangan atau domestic arrival. Jadi adanya penjagaan security depan, nggak boleh masuk keluar sembarangan. Ya, bisa dilihat di sini adalah begitu banyak keramaian, keramainya masyarakat yang menggunakan bandara ini, dan bandara ini merupakan bandara tersibuk. Thank you.